Percobaan pemisahan asam asetat menggunakan ekstraksi pelarut. Bahan yang digunakan ada indikator PP, larutan KOH, larutan asam asetat, dan klorofom. Percobaan pertama penentuan konsentrasi asam asetat total diambil 10 ml asam asetat yang telah diencerkan, dimasukkan ke dalam Erlenmeyer. Ditambahkan 3 tetes indikator PP. Kemudian larutan dititrasi dengan larutan KOH dan dihitung konsentrasi asam asetat. Percobaan selanjutnya diambil 10 ml asam asetat, dimasukkan ke dalam corong pisah, dan ditambahkan 10 ml klorofom. Larutan dikocok beberapa menit dan didiamkan hingga terbentuk 2 lapisan. Dilakukan pemisahan fase air kemudian diencerkan hingga 50 ml. Masukkan ke dalam Erlenmeyer, kemudian ditambahkan 3 tetes indikator PP. Larutan dititrasi dengan KOH. Hentikan titrasi saat terjadi perubahan warna. Dicatat volume dan dihitung konsentrasi asam asetat.